Ketika penguasa dunia sedang berdebat dan berlumba menjadikan dunia tempat terbaik, kita umat Islam masih berfikir vaksin boleh ke tak boleh? Apa semua ini? Assalamualaikum. Tanpa sokongan anda dengan link di bawah, kami tidak mampu meneruskan usaha murni ini. Sharelah video ini demi perubahan dan join saya di Telegram ustazul.id. Terima kasih. Pada tahun 2014, Microsoft memulakan kajian untuk meneroka kemungkinan meletakkan pusat data di bawah air. Projek ini dinamakan Projek Natick. Tampak yang dipilih untuk projek ini adalah Laut Utara berhampiran Orkney di Scotland. Beberapa kajian dan ujian telah dibuat bagi memastikan kejayaan projek ini berjaya tercapai. Mereka sibuk memerah otak untuk memastikan projek ini menjadi manfaat kepada seluruh manusia. Kesibukan mereka tertumpu untuk memastikan teknologi ini mampu menghadapi kebocoran dan tahan dari kerosakan di bawah air. Mereka memilih untuk buat pusat data bawah air kerana kebolehtahanan yang lebih baik. Ini kerana air merupakan bahan penyejuk utama. Ditambah pula cara ini lebih ekonomikal. Kesibukan dan fokus para penguasa teknologi ini adalah kepada perkara yang membawa manfaat untuk dunia. Mari kita balik sejenak kepada umat Islam. Apakah kesibukan kita pada masa ini? Hari ini, kita lihat topik dan fokus kita masih lagi kepada perdebatan yang membuang masa. Topik yang dipergaduhkan, adakah soft kena jarak atau rapat di musim COVID ini? Masih bergaduh dan berdebat tentang sifat 20. Masih ada pertikaian tentang forex sama ada syar'i ke tidak? Masih takut kepada vaksin kerana dianggap agenda Yahudi atau Freemason? Tidak habis-habis lagi bercakap tentang perkara khilaf yang tidak menguntungkan umat pun. Di pihak yang menguasai dunia, mereka sibuk bergaduh dan bersaing membangunkan teknologi untuk memperbaiki dunia. Microsoft mahu menguasai TikTok. Facebook baru saja membeli platform animasi Giphy untuk menambah value syarikatnya. Apa yang umat Islam sedang sibuk kini? Sibuk membangunkan atau sibuk menjatuhkan sesama kita seperti ketam di dalam besen? Semua buang masa ini perlu dihentikan jika kita ingin melihat Islam naik kembali. Islam runtuh kini bukan kerana Yahudi atau Kristian atau ancaman orang lain kepada kita, tetapi buang masa umat yang memikirkan perkara sia-sia menyebabkan umat Islam terkebelakang. Firman Allah, wala takunu kallazina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Janganlah kamu menjadi seperti orang yang suka bergaduh dan berselisih sesudah datang keterangan kepada mereka. Ali Imran 105. Jika kita mahu menguasai dunia kembali, ayuh transformasi pemikiran kita untuk perkara besar dan tinggalkan pergaduhan berkenaan perkara yang sia-sia agar Islam terus kuat kembali. Assalamualaikum.